Tapi boleh dijelaskan ini akan nikah dengan busana baju apa atau melemar apa ini adat Amar sendiri kan Amar secara Minang gitu. Enggak, kalau untuk dari pakaian kan memang kami kemarin itu waktu pas tunangan kan kami mengusung adat Sunda ya. Dan saat ini untuk di akadnya kami mengusung adat Minang dari keluarga Bapak juga lebih setuju ke Minang. Dan pakaian ini alhamdulillah bagus banget, suka banget di warnanya, warna biru gitu kan. Biasanya itu kan Minang itu identik dengan warna gelap, merah, hitam, kuning gitu kan. Tapi kalau ini ya kami sama-sama suka warna biru. Jadi ya alhamdulillah bagus banget dibuat sama ASKI ya. Mar, tadi sempat ngucap pemberian mahar nih, ngucap satu kata, mengucapkan kata-kata I love you ya, benar ya? Terus cium keningnya Iris, bagaimana sih perasaan sekarang? Sekarang enak lah, udah bebas mau cium mana. Pahala lagi. Nah buat momongan sendiri gimana, ditunda atau? Enggak lah, gak ada tunda-tundaan, ngapain tunda-tunda. Anak pertama cewek cowok pengennya? Pengennya cowok. Ya cowok. Mau punya momongan berapa? Bisa dikasihnya aja sama Allah ya. Tadi ya, seperti hujan ini lah tadi kan deras tuh. Tadi sempat cincin kabarnya masuk ke jari tangan Amar. Boleh sedikit cerita nih, nggak muat atau kebesar gimana? Susah tadi masuk. Waktu kemarin pas kita sih nggak apa-apa ya. Pas apaan sekarang? Kemarin nggak muat? Gimana itu? Dibesarin. Oh iya, oh tambah lagi besarin sedikit doang naikin. Iya. Kenapa Amar nggak lagi gendut sorry ya gendut atau gimana? Naik grogi kayaknya banyak. Lagi bahagia, grogi otomatis badan mengembang. Kalau untuk tahun malam resepsi pakai adat apa boleh tahu? Internasional. Doain semoga cerah ya. Oh, ya mudah-mudahan ya. Mengundang berapa undangan selebriti mungkin siapa yang akan datang? Iya nggak banyak sih, tapi ya akan datangnya pasti akan banyak. Mudah-mudahan. Apa Pangli nggak sih ngelihat? Ngelihat Bella, nih, Bella sekarang dengan deh. Bella luar biasa. Yes, terus saya kasih. Tapi tadi sempat memberikan mahar berlian. Berlian. Yeah, kenapa Amar sendiri ngasih berlian dan sepakan sholat untuk Iris sendiri? Punya alasan tersendiri? Ya karena memang biasanya memang seperti itu. Ya kalau mau ngomongin filosofinya, karena kenapa cincin berlian ya itu sebagai tanda untuk mengikat. Dan kenapa berlian ya, semakin mahal kualitasnya semakin bagus ya, semakin bagus juga insya Allah kualitas cinta kita dan rumah tangga kita. Amin. Boleh saya sebutkan ada di maharnya apa saja? Dan seperangkat sholat juga, seperangkat alat sholat itu ya, itu memang sudah keharusan bagi kami sebagai muslim untuk memberikan seperangkat alat sholat sebagai tanda akan dipakai terus sama istri saya. Amin. Amin. Ya, Mbak, silakan. Kabar ini kan yang dibilang hari yang ditunggu-tunggu cinta kilat kalian yang cepat banget prosesnya. Dibilang wow banget enggak sih? Udah hari H. Wow banget ya. Wow. Memang Allah itu bertindak memberikan kita semua itu dengan secara misterius gitu, tanpa kami tahu, tanpa kami pikirkan, tanpa kami pernah membayangkan gitu loh, untuk tiba-tiba jodoh saya itu adalah Iris Bella gitu. Iris Bella jadi adalah Madura. Itu semua udah skenario Tuhan gitu. Dan bagaimana kami bisa ketemu, bahkan sampai saat ini pun juga saya pribadi pun kadang mikir, oh my God, saya sudah nikah sekarang gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Maaf nih, sebelumnya kan nikah kalian sama di profesi kalangan artis sendiri. Maaf, apakah kalian ada perjanjian pranikah sendiri atau bagaimana? Sebelum sedikit.